satri sani dan garis yang kedua ya makhsusan bi ghadabillah, wahai orang yang dikhususkan dengan murka Allah. Wahai orang yang dikhususkan dengan murka Allah. Jadi orang yang enggak sholat itu khusus dapat murka Allah. Kalau khusus dapat karena VIP ya, khusus murka Allah. Ini orang yang kagak sembahyang. Jadi jangan sampai kita enggak sembahyang, jangan. Walaupun kondisi lagi bagaimana, ya. Insyaallah. Wasatri salisi. Apa dengan dalam kondisi yang enggak punya alat dua alat bersuci? Iya, salatnya apa? Li hurmatil waqti, hormat waktu. Yang penting salat. Hormat waktu. Khusus prioritas buat neraka. Khusus buat neraka. Khusus neraka. Prioritas murka Allah. Jadi Allah marah banget. Allah marah itu kalau kita gak sembahyang. Masya Allah. As-salisu yang as-salisi yang ketiga, wasatri salisi garis yang ketiga di mukanya, doya akallah kama doya tapi dunia akallah. Semoga Allah Ta'ala menyanyiakan engkau sebagaimana ya engkau telah menyanyiakan di dunia akan Allah. Fa'ai isil, fa'ai asil, yauma anta min rahmatillah. Maka putus asalah engkau pada hari ini. Yang engkau dari, ya, pada hari ini, yang engkau daripada rahmat Allah. Pada hari ini engkau, pada hari ini engkau dari rahmat Allah. Putus asalah engkau pada hari ini dari rahmat Allah. Artinya apa? Gak ada pertolongan Allah lagi. Orang yang kagak sholat. Artinya apa? Allah marah betul. Jadi di mukanya ada tiga garis. Ada tulisan. Ini orang sekarang kan ada tato, bikin tato ya. Nanti ada tatonya begini nih, tato nih. Ya, tulis begini, ya mudahni anakinna, ya maksusan bi godobinna, daya akallahu kama daya tapi dunia akallahu fa'ai asil yauma anta min rahmatillah. Betulis begini. Ya, tiga garis ya. Enggak dibilangin garisnya begini, begini, atau begini, begini. Hah? Nih, yang pertama, garis yang pertama tulisannya ya mudayyi haqqillah, wahai orang yang menyanyiakan hak Allah. Tulisannya begitu artinya, ya mudayyi Allah, wahai orang yang menyanyiakan hak Allah. Yang kedua tulisannya ya, jadi bergaris lalu bertulis begitu. Yang kedua, ya maksusan bi ghadabillah, wahai orang yang dikhususkan dengan murka Allah. Orang yang dikhususkan dengan murka Allah. Jadi dia khusus murka dapat Allah, murka dapat murka Allah. Nah, tulisan yang ketiga di garis itu, daya akallah kama daya tapi dunia hakallah. Fa'ai asil yawma anta min rahmatillah. Semoga Allah ya menyanyiakan engkau sebagaimana ya engkau menyanyiakan di dunia akan hak Allah. Maka putus asalah engkau pada hari ini dari rahmat Allah. Jadi apa nih? Betapa marahnya Allah dengan orang yang meninggalkan salat. Jadi kayak apa? Betato jadi. Dan telah diriwayatkan anna fi jahannam wadiyah,
diriwayatkan bahwa di neraka Jahannam ada lembah jurang, ya, yuqalu lahu lam-lam, dikatakan baginya jurangnya, ya, lembahnya namanya lam-lam. Fihi ayatun, di lembah itu banyak ular. Hayat jama' ayatun, hayat kullu hayatin bisifanin bisifani raqabatil ba'il, setiap ular dengan bisikhani tebal, maksudnya diameternya itu raqabatil ba'il, ya, sebesar leher unta. Jadi ularnya diameternya sebesar leher unta. Waktu gede banget. Iya. Diameternya seperti leher unta. Ularnya segitu gedenya. Berarti bisa makan orang, ya. Ini di neraka. Jadi nanti dia itu masuk neraka dengan apa itu alat ular. Tuhnuha, ularnya itu panjang ularnya masih ratus sahrin, sejarah satu bulan jalan kaki, satu bulan jalan kaki siapa? Tarsa'u tarika sholati, dia menggigit orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat digigit-gigitin, dicantek bahasa ulama. Fayagri sumu'a, lalu mendidih racunnya fi jismi, di badannya. Racunnya mendidih sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Ya Allah. Summa yataharra lahmu, kemudian ya, ya, kemudian yataharra, apa yataharra, lapuk, ya, lahmu, daging, lama-lama lapuk lagi. Ini siksa orang yang enggak sholat. Waruhiya ainun, dilihatkan pula anna mra'atan, bahwasannya ada seorang perempuan min bani Israel, daripada orang bani Israel. Ja'at, perempuan itu datang ila Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam, faqalat, lalu dia berkata, perempuan itu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aznabti zanban aziman, aku telah berbuat dosa akan dosa yang besar. Waqad tubtu ila Allah Ta'ala, sungguh aku telah bertobat kepada Allah Ta'ala. Allah, maka berdoalah engkau kepada Allah, ayyaghfirli dzanbi wa yatubu alayya, agar Ia mengampuni dosaku dan Ia menerima taubatku. Berdoalah engkau, ya, berdoalah engkau wahai Musa kepada Allah, agar Allah ampuni dosaku, Allah terima taubatku. Faqala la Musa, lalu Nabi Musa berkata kepada perempuan itu, wa ma zanbuki, apa gerangan dosamu? Qalat, kata Nabi, kata perempuan itu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltu. Zana itu aku berzina, wawalatu waladan, aku melahirkan anak, wakataltu dan aku bunuh anak. Ini bukan di zaman dulu aja yang begini, zaman sekarang masih benar. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya Allah, perzinahan kita jaga-jaga. Astagfirullahaladzim, kita jaga-jaga diri kita, dan jangan merasa kita rasa aman, jangan aman. Jangan sampai, jangan sampai terjadi.
usahakan juga ya, sejauh-jauhnya di hidup kita di jangka depan. Masya Allah, ujian yang luar biasa. Pergaulan anak muda, Masya Allah, ada yang kau tinggal ya, tinggal panggil doang datang. Nah, kita jangan pernah merasa aman. Maka isi waktu kosong kita dengan apa? Hal-hal yang positif. Kalau kita udah pensiunan, udah nggak ngapain, ada kebun, apa aja bikin, apa pohonan, apa nyara ayam, ada buah-buahan. Buah-buahan tanam kalau udah gede boleh kirimin ini. Atau biar ayam ada tempatnya. Jadi jangan biarkan waktu kita kosong. Jangan biar ayam buat jadul. Ya buat jadul jangan, haram. Buat makan, buat jual. Ya. Jadi isi dengan yang hal-hal yang positif. Nanam pohon bagus buat dijual, nggak apa-apa. Ya apa aja dah. Ya. Lobster. Ikan, nanam ikan. Ya, buat jual biar ada pikiran kita ini. Niatin. Niatin untuk menjaga hal-hal yang negatif. Niatin itu jadi pahala. Jadi pahala, niatin untuk menghindar dari yang negatif. Di samping badan kita juga jadi apa? Ya bergerak. Habis mau bikin kitab agak bisa kan? Iya. Itu aja deh. Nah kalau kiai di situ dah. Akhir-akhir umurnya dihabisin buat bikin kitab ya. Atau ibadah. Jadi tutup hal-hal yang negatif dengan itu. Jangan sampai bengong. Kalau bengong kita, nah itu setan godain kita. Pikiran-pikiran jahat ada datang. Datang pikiran jahat. Jangan. Wa ruya aidan natla diriwayatkan pula. Faqala Musa alaihissalam, maka berkata Nabi Musa alaihissalam, ukhruji ya fajiratu, keluarlah engkau wahai perempuan yang berdosa. Jadi kalau perempuan dosa namanya buat zina fajir. Fajir. Fajir, fajir, fajir. Kering. Ya. Fajira, fajira tu, fajira. Fajir. Perempuan yang ya pelacur. Ya, fajira. Di sini tadi tuh yang suka berbuat zina. Dibilang bahasanya ya fajirah tuhai, perempuan yang berdosa, perempuan pelacur tadi berzina. Li Allah tanzilan narun minas samai, supaya api neraka enggak turun dari langit. Fatah rukana, maka dia akan membakar kami. Bisyuk miki ya, dengan sebab kesialan engkau. Dengan sebab kesialan engkau. Fakharajat, lalu perempuan itu keluar min ini dari sisinya, mun kasil taqalbi, dalam keadaan pecah hatinya. Panazala Jibril alaihissalam, lalu turun malaikat Jibril alaihissalam. Waqala, ini berkata, ya Musa,
Jadi kan Nabi Musa begitu ngomongnya. Hai Musa, Ar-Rabbu Ta'ala yaqulu laka, Tuhan Allah Ta'ala berkata kepada engkau, berfirman kepada engkau, lima rodat tasaniyah ta'ibta ibadah ya Musa. Kenapa engkau menolak perempuan yang bertobat? Dia datang ila Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqala, lalu perempuan itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aznabtu dzanban azim, aku telah berbuat dosa-dosa yang besar. Waqad tubtu ila Allah Ta'ala, tapi sungguh aku sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Fad'ullah, maka berdoalah engkau kepada Allah, wahai Musa, wahai Nabi Musa, ayaghfir li dzanbi, agar ia ampuni dosaku. Wa yatuba alayya, dan ia menerima taubat aku. Ya. Jadi sudah minta taubat ini, sudah taubat. Faqala laha Musa, lalu Nabi Musa berkata kepadanya, wa mazanbuki, apa dosamu? Qala, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, zanaitu, aku berzina, wa waladtu waladan, aku melahirkan anak, wa qataltu, dan aku bunuh. Lalu dosanya itu. Tapi sudah taubat. Faqala Musa alaihi salam, lalu Nabi Musa alaihi salam berkata, ukhruji ya fajiratu, keluarlah engkau wahai perempuan pelacur, li'alla tanzila narun minas sama, supaya api neraka enggak turun dari langit. Patah rukona, kalau dia turun maka nanti akan membakar kami. Bisumika, dengan sebab kesialan engkau. Bisumiki, dengan sebab kesialan engkau. Fakharajat min indihi, lalu perempuan itu keluar dari sisi Nabi Musa, munkasirat al-qalbi, dalam keadaan pecah hati. Fanazzala Jibril alaihissalam, lalu malaikat Jibril alaihissalam turun, waqala, seraya beliau berkata, ya Musa, wahai Musa, Ar-Rabbu Ta'ala yaqulu laka, Tuhan Allah Ta'ala telah berfirman kepada engkau, lima radat tasabai bataya Musa, kenapa engkau tolak perempuan yang bertaubat itu, wahai Musa? Alma wajadta syarran minha, apakah tidak engkau mendapati yang lebih buruk daripadanya, daripada perempuan bezina? Hai Nabi Musa, kenapa engkau tolak perempuan yang mau bertaubat? Apakah engkau belum mendapati, apakah engkau tidak mendapati ada lagi yang lebih buruk daripada orang berbuat zina? Qala Musa, Nabi Musa berkata, menjawab, ya Jibril, wahai Jibril, wa man syarru minha, siapa gerangan yang lebih buruk daripadanya, daripada perempuan berzina itu? Qala, kata Nabi Musa, man yatruku sholata amidan muta'amidan, orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja, meninggalkan sholat dengan sengaja, itu lebih jelek daripada perempuan pezina. Na'udzubillah, subhanallah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang demikian.